kebergantungan ubat generik di pasaran mungkin terjejas jika isu hak paten dilaksanakan menerusi perjanjian kerjasama Trans-Pacific TPP. Penghidap HIV dan AIDS antara yang menerima kesan langsung daripada perjanjian perdagangan itu. Justru persidangan Persatuan AIDS Antarabangsa AIS 2013 menawarkan medan pertukaran pendapat berhubung isu itu bagi saintis dari seluruh dunia. Ikuti laporan Salina Zakaria. Malaysia antara 11 negara yang terlibat dalam siri rundingan TPP. TPP antara lain membabitkan akses pasaran, pelindungan hak cipta dan persaingan terbuka. Sebagai contoh, ubat generik yang lebih murah tidak boleh diedarkan. Sebaliknya, hanya produk tulen sahaja dipasarkan. Turut menerima kesan, ubat antiretroviral ARV yang digunakan pesakit HIV dan AIDS. AIS 2013 bakal menjadi landasan kepada para saintis daripada seluruh dunia untuk memahami isu paten ubat-ubatan bagi pesakit kron ini mendapatkan rawatan awal. Pendapat itu bakal didengar pada persidangan AIS 2013 yang akan diadakan di Asia dengan Malaysia sebagai tuan rumah Ahad ini. AIS kali ke-7 akan berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Apa yang mampu kita buat is negotiation dengan pharmaceutical company, tapi itu pun dengan bantuan Badan Pharmaceutical Negara dengan Ministry of Health. Persidangan berkenaan rawatan dan pencegahan dengan kerjasama di Pusat Kecemerlangan Penyelidikan AIDS Ceria. Saya rasa dengan adanya spotlight di Asia dan juga di Malaysia semasa berlangsungnya persidangan ini, sedikit sebanyak saya rasa ia akan give emphasis sekali lagi kepada HIV, sebab sekarang ini banyak perempuan terhadap HIV berkurangan. Salina Zakaria, TV3.